Honda Brio ini adalah Brio RS Special Edition. Kenapa saya sebut Special Edition? Karena dari setiap dealer hanya memiliki satu Brio RS Special Edition. Apa aja keunggulan dari Brio RS Special Edition ini? Bisa dilihat warnanya sudah black, sudah hitam dan lebih sporty. Di dalam setirnya ada pengaturan audio, lalu audionya sudah touchscreen, digital AC, lebih dingin. Sekarang kita ke joknya. Ini joknya tentu sudah bisa saya coba ya, untuk maju dan mundur. Oke, dan di sini bisa dilihat ininya ada logo RS yang membuat RS ini, Brio RS Special Edition ini, semakin terlihat bahwa dia adalah Special Edition. Karena di Brio yang lain tidak memiliki logo ini di dalam joknya. Dan sudah ada variasi warna orange. Oke, warna orange ini membuat Brio ini lebih terkesan sporty, gagah, dan tidak bisa didapatkan di mobil Brio yang lainnya. Nah, sekarang kita bicara soal kenyamanan ya. Di sini sudah ada safety belt-nya. Saya coba pakai. Oke. Walaupun Brio ini bukan disebut mobil mewah, tapi saya berada di dalam mobil Brio ini merasa sangat nyaman sekali. Oke, Honda Brio ini memiliki 4 seat. Tuh, 2 di belakang dan 2 di depan. 1 di pinggir kiri pengemudi, 2 di belakang, dan semuanya sudah dilengkapi dengan safety belt. Jadi kenyamanannya dan keamanannya sudah pasti lebih aman dan nyaman dibandingkan kompetitor sekelas Brio. Nya memuat barang lebih banyak, atau kasur ataupun sepeda lipat itu bisa dilipat jok belakangnya ke arah dalam. Dan bisa dilihat di bagasinya pun, jangan salah, walaupun terlihat kecil, tapi mobil Brio ini memiliki bagasi yang cukup luas. Untuk harga on the road, Brio Special Edition ini sekitar harga 187. Edition ini memiliki lampu LED projector. Lampunya itu lebih terang dan juga memiliki fog lamp. Dari grillnya sudah dilihat Honda memiliki logo Honda yang lebih besar dan lebih tajam. Untuk bagasinya, dari Honda Brio RS Special Edition ini memiliki bagasi yang cukup luas. Bisa dilihat bagasinya terlihat lebih besar. Bisa memuat beberapa koper, misalkan 3 koper, memuat 20 liter barang atau setara dengan 3 galon. Misalnya kita mau camping, berpergian keluar kota, apalagi jika jok belakangnya dilipat, tentu akan memuat barang bawaan lebih banyak dan lebih besar lagi.